Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kota Johor Lama, pintu masuk Museum Johor Lama. Tapi untuk hari ini kita tak masuk, kita nak tengok kolam pancing. Tetapi oleh kerana museum ini berada berhampiran kolam pancing, maka kita singgah sebentar untuk melihat suasana ataupun keadaan museum masa kini. Untuk makluman bahawa museum ini merupakan tapak benteng ataupun pertahanan kerajaan Johor Lama selepas kejatuhan Melaka pada tahun 1511. Inilah tapaknya, keadaannya sekarang di mana ramai pejuang-pejuang yang telah terkorban di sini suatu masa dahulu. Al-Fatihah. Sebentar lalu saya tengok keadaan museum di belakang sana. Dan nampak museum di sebelah atas sana tu ada benteng. InsyaAllah saya akan bawa rakan-rakan pada suatu masa yang lain. Inilah tapaknya, tapak benteng pertahanan kerajaan Johor Lama suatu masa dahulu. Boleh nampak ya, ini keadaannya. Okay. Boleh melawat. Kita tengok waktu melawatnya, dibuka setiap hari dari 9 pagi, dibuka setiap hari 9 pagi hingga 5 petang. Tutup pada hari pertama, hari raya Aidilfitri dan hari Aidiladha. Itu saja, tapi mungkin waktu Covid sekarang situasinya berlainan. Tempat yang menarik yang boleh dikunjungi. Jom kita pergi ke kolam memancing. Ya, kolam memancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kolam pancing Syawal Johor Lama untuk melihat rakan-rakan memancing. Belum sempat lagi nak memancing pada hari ini. Jadi hari-hari buka hari ya? Hari-hari buka. Dari pukul 12:30 hari sampai 2 malam. Jom hari-hari pukul 3 sampai 5. Dengar tu eh, hari-hari. Jadi terima kasih. Saya masuk dulu. Kolam pancing Syawal, di mana lagi ada? Insyaallah dapat lihat di belakang. Ada di Kampung Sungai Rekah, Kampung Paya Datuk, Kampung Bandar Jurga, Kampung Johor Lama, Teluk Batang, Syawal Johor Lama. InsyaAllah akan saya pancing di kolam ini satu hari nanti. Hari ini hanyalah untuk membuat liputan awal tentang kolam pancing Johor Lama. Ya, terima kasih. Okey, kita tengok mereka memancing dulu eh. Kita tengok dia memancing. Semua menggunakan teknik casting. Teknik casting ya. Okey. Dah ada dapat? Ada. Cukup. 5 dulu.
dia baru lepas ha. Mengganggu gugat dah ni. Ah tengok dah ganggu gugat dah. Dah. Ada panggil apa tu? Ramai sebelah sana pun ramai, sebelah sini pun ramai. Kolam Syawal Johor Lama eh. Aku selam kan. Ya, ada ikan. Nama ikan tu kakap merah. Dikenali dengan nama kambing. Tak tahu macam mana kambing pula boleh dapat nama. Tertarik. Ya. Ini dia maharaja sini. Maharaja. Maharaja lewa kat sini. Ya, kena libas dengan rod sudah. Kena duduk kat belakang kena libas. Banyak menggunakan soft plastik dan udang kopek ya. Suasana tenang, aman, damai. Tengok sebelah sana, berapa puluh, berapa ekor, tawan Taiwan, glama Taiwan, siakap, banyak sana tu. Oh, ramai tu tak. Ah, sudah tarik, sudah tarik. Ah, sudah tarik, sudah tarik, sudah tarik. Umpan udang ya, udang, udang kopek, udang kopek. Ah, si udang kopek. Oh. Udah mendarat. Size table. Ya, size table ni. Ah, bunga. Apa ikut dah? Ah, tu dia. Tengok. Ini baru berbaloi. Kerapu. Bunga tiga. Ini baru berapa jam? 2 jam setengah, ada lagi setengah jam. InsyaAllah ada lagi. Yep. Sekarang kita tengok Encik Rahman pula. Encik Rahman, apa perkembangan hari ini Encik Rahman? Baru sampai. Oh, teknik menggunakan bottom aja. Oh, mengapa tak casting macam biasa? Rehat. Oh, rehat, penat eh. Jadi dia tunggulah ikan rehat. Ikan. Ikan baru dilepaskan. Ya, suasana petang ini amat mendamaikan. Ya. Tak ramai pula hari ini. Ya. Semua tumpu depannya. Alhamdulillah. Lepas. Kelepasan am. Tempat yang menjadi tumpuan ramai. Ada siakap, keunga. Ini menggunakan perambut dua mata umpan udang. Sini ada banyak ikan. Banyak ikan.
Okey. Dah ramai tempat ni, tempat tumpuan. Ada bang? Dah ada? Belum ada ke baru datang? Belum ada, tak apa. Pelan-pelan kayu, pelan-pelan kayu, rezeki tak ke mana. Sana menarik. Tak hidup dekat-dekat je kena rembat. Okey. Ah, pagi sudah petang, masa untuk balik. Untuk balik ke rumah. Masa cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Oh, sorry. Okey, aku nak balik lah. Ambil gambar Kesha yang ada kan kak. Terima kasih di atas komitmen, insyaAllah ada dalam YouTube. Okey, masih lama itu tak. Suasana petang-petang di kolam pancing. Insyaallah nanti kita pancing satu hari nanti. Abang ada? A few moments later.